Hari ketujuh operasi zebra tahun 2017, Satuan Lalu Lintas Polres Merangin balik melakukan razia. Masih banyak pengendara yang tidak mentaati tata tertib berlalu lintas. Bahkan ada seorang pengendara nekat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menerobos polisi yang sedang melakukan razia, dan nyaris menabrak polisi yang sedang bertugas. Selain itu, tampak banyak pengendara yang berbalik arah, nengok ada razia dan nekat melawan arus. KBO Satlantas Polres Merangin Ibda Irgazali mengatakan, setiap pihaknya melakukan razia, setidaknya ratusan pengendara berhasil ditilang. Pelanggaran lalu lintas tersebut pada umumnya pengendara roda 2 macam tidak memiliki SIM, STNK mati, serta tidak menggunakan helm. Selama 8 hari operasi digelar, pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Merangin berhasil menilang 435 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Hari tiap kegiatan sudah 150. Selain penilangan, kita ada teguran, ya. Kemudian kita menyerahkan PIN pelopor keselamatan lalu lintas kepada pengendara kendaraan roda 2. Lut Hidayat, Jambi TV.